Sebuah rekaman dramatis menunjukkan perjuangan pasukan Ukraina saat adu tembak dengan angkatan bersenjata Rusia. Dalam video yang diunggah di Telegram Rabu 15 Juni 2022 menunjukkan perjuangan pasukan Ukraina yang gagal mencapai misi. Mereka berusaha keras mengalahkan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Slavyan yang penuh dengan api. Satu kendaraan tempur hancur terbakar, apinya membara seakan menggambarkan situasi yang panas. Tak ingin langsung menyerah, pasukan Ukraina mencoba melawan. Mereka menembak ke arah angkatan bersenjata Rusia. Sayangnya, satu prajurit Ukraina terjatuh kena tembakan. Ia berusaha untuk bangkit karena kondisi mendesak. Hingga akhirnya, rekan-rekannya mengangkat tubuhnya dengan cara menarik baju pada bagian punggungnya. Минометы, потом грады, и потом в городе саму артиллерия непосредственно. Артиллерия это не могут доставать. Донецк, Макеевка, Ясиноватая, вплоть до Горловки,